Inilah dia, narasi yang mengundang perdebatan. Kucing vs pria, siapa yang lebih baik jadi teman hidup? Selamat datang para pecinta kucing dan mungkin juga beberapa pria yang penasaran. Apakah Anda pernah penasaran kenapa banyak perempuan yang lebih memilih punya kucing daripada punya pacar? Hari ini kita akan membahas topik yang gak kalah menarik dan bikin ketawa. Yaitu kenapa sih banyak perempuan lebih memilih kucing sebagai teman hidup dibanding dengan pria atau pacarnya. Bukannya kita ngecas, tapi ada alasan ilmiah dan psikologis di balik fenomena ini. Sebelum ada yang baper, ini bukan tentang siapa yang lebih baik, tapi lebih ke arah kenapa kucing bisa memenangkan hati para perempuan modern. Siap-siap ketawa dan mikir, karena alasan-alasan ini mungkin akan membuatmu melihat kucing dan pria atau pacar Anda dengan cara yang berbeda. Bayangin aja deh, ada seekor kucing yang duduk di atas sofa sambil santai, matanya setengah terpejam, sementara di sebelahnya ada pria ya, atau pacar Anda yang lagi sibuk main game sambil teriak-teriak. Perempuan mana yang gak akan pengen suasana damai ala kucing tersebut? Kita akan bahas atau kita akan ungkap rahasianya. Tetapi sebelum kita membahasnya, kita jeda iklan berikut ini. Woi, bosan dengan video kucing yang itu aja? Di YouTube Kucing Sopo, kamu bakal nemuin konten-konten yang beda dari yang lain. Dijamin bikin kamu ketawa sampai perut sakit. Oke pemirsa, kembali lagi bersama saya, si Kucing Sopo. Kita lanjut. Kucing bukan hanya sekedar hewan peliharaan, tapi juga teman setia yang selalu ada di saat kita membutuhkan. Dalam video ini, kita akan mengungkap sisi emosional dari hubungan antara perempuan dan kucing. Kenapa kucing bisa memberikan kenyamanan dan kebahagiaan yang tak tergantikan? Seperti apa alasannya? Yuk, simak! Kemandirian yang tinggi. Kucing itu mandiri banget loh. Mereka bisa mengurus diri sendiri dan gak butuh perhatian terus-menerus. Bayangin aja, kamu bisa pergi kerja seharian tanpa perlu khawatir kucingmu akan merasa kesepian. Mereka akan asik dengan dunia mereka sendiri. Mungkin sedang berfantasi jadi raja hutan di balik sofa atau perabotan rumah Anda. Sementara itu, cowok biasanya butuh perhatian lebih. Ayo, cowok siapa nih? Kadang-kadang, kayak bayi yang gak bisa jauh dari ibunya. Ada yang punya pengalaman ini? Bisa berbagi di kolom komentar. Kurangnya drama. Drama? Apa itu? Kucing gak tahu. Mereka gak akan cemburu kalau kamu main sama kucing lain. Selain itu, mereka juga gak akan ngambek kalau kamu lupa kasih makan. Walaupun mereka bisa protes dengan tatapan maut. Dan yang pasti, gak akan ada pertengkaran hanya karena salah paham. Coba bandingkan sama cowok yang kadang bisa berubah jadi drama queen hanya karena hal kecil. Perawatan yang mudah. Merawat kucing itu gampang banget. Cukup kasih makan, bersihkan boxnya, dan ajak main sebentar. Mereka udah bahagia banget. Gak perlu repot-repot antar jemput, ngasih surprise, atau bikin kencan romantis. Jadi,
Kucing adalah pilihan yang pas buat perempuan yang punya banyak kesibukan tapi tetap pengen ditemani. Lagian, siapa yang bisa nolak wajah lucu mereka saat lagi minta makan? Kenyamanan emosional. Kucing bisa jadi pelipur lara yang luar biasa. Mereka bisa merasakan kalau kamu lagi sedih atau stres, dan akan datang mendekat untuk menghiburmu. Bayangin, pulang kerja capek-capek disambut sama kucing yang langsung duduk di pangkuanmu sambil mengeluskan badannya. Rasanya semua badan menjadi lega dan beban hilang seketika. Kalau cowok, kadang mereka malah bikin pusing dengan keluh kesah mereka sendiri. Terakhir, kurangnya komitmen jangka panjang. Memiliki kucing tidak menuntut komitmen emosional jangka panjang seperti halnya hubungan romantis. Kucing gak akan nanya kapan nikah, gak akan ada ekspektasi untuk komitmen seumur hidup. Jadi buat perempuan yang pengen kebebasan lebih tanpa tekanan untuk segera menikah atau berkomitmen, kucing adalah teman yang paling cocok. Bisa dibilang, kucing itu pasangan yang santai dan gak akan banyak menuntut. Sebagai penutup, itulah 5 alasan jujur mengapa perempuan sangat menyukai kucing, bahkan lebih dari pria. Memiliki kucing memberikan banyak keuntungan dan kebahagiaan tanpa drama dan komitmen berlebihan. Jadi, kalau kamu perempuan modern yang ingin hidup lebih tenang dan penuh kasih sayang tanpa banyak tuntutan, kucing bisa jadi pilihan yang tepat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment.